Kalau sebelum kita tinggalkan anda dengan iklan tadi, ada persembahan tabla dan sitar daripada dua orang pemuzik yang telah pun menunjukkan kepada kita keunikan dan juga kepelbagaian dalam persembahan itu. Mereka merupakan tenaga pengajar ataupun ahli akademik dalam bidang muzik yang mana akan juga turut terlibat dalam sebuah acara yang cukup hebat. Cukupkah kalau hari itu kita menyaksikan kita kata negara-negara Asia Tenggara berkumpul untuk sukan, tapi kali ini wakil dari negara-negara Asia Tenggara berkumpul untuk penyatuan dalam industri muzik yang dinamakan Southeast Asia Music Education Exchange ataupun CMEX 2017. Jadi untuk bercakap lebih lanjut mengenai CMEX 2017 ini, kali pertama diadakan dan Malaysia menjadi tuan rumahnya, kita mengalalukan kehadiran Dr. Isabella Peck, iaitu merupakan wakil ataupun pengarah projek bagi CMEX 2017, dan juga Encik Surya Kumar, anak lelaki Subramaniam, Ketua Penolong Setiausaha Kanan Bahagian Hubungan Antarabangsa Kebudayaan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Selamat pagi doktor, selamat pagi Cik Kumar. Baik, kalau kita bercakap tentang perkara-perkara ini, CMEX 2017, kali pertama, yeah. Apa yang bakal kita saksikan, yang bakal kita nantikan? Okey, program CMEX ni sebenarnya akan adalah dia punya aktiviti dalam CMEX tu, akan ada pameran, ada persidangan, conference, di mana pakar-pakar muzik ataupun pendidikan muzik akan membentangkan kertas kerja. Kemudian ada gala konsert di mana persembahan peserta-peserta ASEAN, negara ASEAN, akan adakan persembahan dalam gala konsert dan dalam talent showcase. Apa bezanya? Gala konsert tu semua bergabung dalam satu show. Sedangkan talent showcase tu masing-masing individual. Maksudnya kata individual institusi ataupun kumpulan individualnya. Kemudian kita ada bengkel workshop, ya, bengkel untuk dalam topik seperti copyright lah, intellectual property, dan seperti cara nak menjaga alat muzik, alat string, misal kata, you know, apa lagi yang ada, cara pembikinan filem documentary music pun ada. Pasal dalam satu acara tu kita ada music film screening, iaitu ialah banyak, ada 9 filem tahun ni yang kami dapat, you know, so akan ditayangkan berturut-turut during selama 3 hari ini jugalah. Bermula 8 sehingga 10 September. Ya, 8, 9, 10. Di mana lokasinya? Lokasinya di Martrade Exhibition and Convention Center. Okey, kita juga melihat peranan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dalam penganjuran CMEX kali ini dengan sokongan penganjurannya. Jadi mungkin Cik Surya boleh kongsikan apa yang ingin dikongsikan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan melalui penganjuran CMEX ini. Okey, terima kasih. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada CMEX Sdn Bhd atas usaha dan inisiatif menganjurkan CMEX 2017 ini. Sememangnya program ini adalah selari dengan inisiatif Kementerian untuk menyemarakkan aktiviti kebudayaan negara di peringkat antarabangsa. Kementerian sememangnya aktif pun di platform ASEAN dalam penganjuran dan pengambil bahagian dalam program-program seperti bengkel-bengkel, pertukaran kebudayaan, program-program pembangunan kompetensi. Tetapi kebanyakan program-program ini adalah oleh kerajaan negara-negara ASEAN. Inilah satu-satunya program di mana telah dilaksanakan oleh CMEX sebagai sebuah entiti swasta untuk membawa peserta-peserta daripada negara ASEAN ke Malaysia. Dan untuk makluman juga, pada tahun ini kita merayakan 50 tahun, ulang tahun 50 tahun ASEAN. Dan kita telah mengangkat program CMEX 2017 ini adalah sebagai satu aktiviti sempena meraikan sambutan ulang tahun ASEAN 850. Jadi kita kata acara yang meriah, 50 tahun sambutan ASEAN, juga penyertaan wakil-wakil dari universiti dan institusi pendidikan. Selain daripada apa yang kita dengar tadi, apa lagi pengisian yang akan disusuli dan juga disertakan dalam program ini? Okey, antara satunya aktiviti yang sangat menarik dan mendapat sambutan yang baik, ya, iaitu ASEAN Project Bands. Apa yang dimaksudkan itu, dia ada 4 project band dalam tu. So ASEAN Youth Orchestra. Okey. Kemudian ada ASEAN Youth Choir. Kemudian ASEAN Traditional Ensemble. Okey. Dan ASEAN Youth Big Band. Apa yang dimaksudkan semua project-project band ini? Semua maksudnya because dia macam mana? Ada tradisi persembahan muzik tu. Okey. Di mana pelajar dan pencara muzik seluruh ASEAN ni, kalau dia kata okey, dia nak
dia nak apa, dia nak sertai Project Man ni, so dia download lah from the website, adalah score music dan segalanya. So kemudian dalam 3 hari ini mereka boleh datang berkumpul dan mereka boleh belajar dan dan belajar berlatih, dan kemudian pada Ahad pagi Ahad tu mereka boleh membuat persembahan yang pendek. Tak adalah full concert, tak adalah, tetapi it's interesting jugalah. Okay. Akan amat menarik juga. Tapi kalau kita tengok kan pelibatan pelajar dan juga ahli akademik juga melibatkan pemuzik profesional dan juga pemuzik amatur. Yeah. Jadi bagaimana tahap kebolehan mereka dalam muzik ini digabungkan? Tahap kebolehan. Dia sebenarnya memang lain-lain. Misal kata yang belajar muzik, dia punya kebolehan ataupun kepakaran tu lain. Padahal yang lain yang tidak belajar muzik secara profesional, maksudnya dia tak pergilah universiti, dia tak pergi institusi tu, dia boleh main muzik juga. Tetapi kepakarannya mungkin lain. Maksudnya adalah sebabnya. Itu yang seni muzik ni ataupun seni tari, seni persembahan dan yang lain-lain ni antara satu seni yang dikatakan Allah, tak payahlah pergi universiti, bolehlah belajar sendiri. Tetapi ini bukan macam tu. So maka CMAX ini adalah satu-satu platform yang ketengahkan pendidikan muzik. Dan dalam keadaan ini, dalam platform ini, dia ketengahkan pendidikan muzik seluruh Asia Tenggara. Kenapa saya nak cakap? Izinkan saya ya. Sebelum ni saya 50 ya. 30 tahun dulu, kalau nak belajar muzik secara profesional, kena pergi UK. Kena pergi New York. Inilah. Sekarang boleh saja belajar di tempatan aja. Pasal college-college, university programnya semua dah ada dah. Dah kira okey dah. Tambah lagi sekiranya nak pergi Indonesia, pergi Institut Seni Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Jogja, Jakarta. Misal kata ya, tahun ini ada 12 dosen profesornya yang akan hadir ke CMAX. Hebat-hebat orang ini. Dia akan datang, you know, sertai perbincangan, you know, kertas kerja, nak membentangkan kertas kerja, misal kata, you know, isi. Dan pada masa yang sama, universiti di Bangkok, Mahidol University, Silapakorn University, Raja Mongol University of Technology Tanyaburi. Kemudian daripada Philippines, Philippines Women's University, dia bawa kulintangan. Kumpulan kulintangan. Tapi nyanyi lagu anak. Yang lagu dia, tetapi dia main dengan kulintangan dan menyanyi. So dia punya persembahan, format persembahannya berlain-lain. Kemudian ada yang daripada Philippines juga, elok-elok dia ada piano dengan violin. So kepelbagaian lah. Kepelbagaian. Jadi di saat itulah kita dapat saksikan kepelbagaian muzik budaya tempatan mereka dibawa dalam satu perkongsian seperti ini. Cik Suria, juga kalau kita melihat dalam hal ini, bagaimana harapan ataupun kementerian melihat perkara ini sebagai satu, kita kata, nilai tambah untuk negara kita dan juga penganjur dalam memastikan agar bukan sahaja membawa mereka yang terlibat dalam industri muzik ini ke sini, tetapi juga turut mempromosikan nama negara kita. Okey, pertama sekali kita menghargai usaha CMAX ni untuk menganjurkan CMAX 2017, dan kita berharapan program-program sebegini berterusan pada tahun-tahun yang akan datang. Dan kita bukan sahaja, kita juga mengalu-alukan kerjasama bukan sahaja daripada pihak swasta untuk sektor budaya, tetapi juga dalam sektor pelancongan juga. Dan kita lihat CMAX 2017 ni boleh dianggap sebagai satu usaha untuk menghasilkan bakat muda dalam industri muzik, dan satu usaha ke arah kerjasama yang lebih erat antara negara-negara ASEAN. Ini adalah masanya untuk kita berkumpul sebagai sebuah keluarga besar ASEAN dan mengenali dan menghargai keunikan muzik di rantau ini. Dan sehubungan itu, saya ingin mengalu-alukan masyarakat, peminat muzik semua untuk ke CMAX 2017 daripada 8 hingga 10 Oktober di Madrid Exhibition and Convention Center. 8 hingga 10 September. Kalau Oktober tu lambat lagi pula. Depan kan. Ini semua dah datang dah. InsyaAllah kita akan sama-sama memeriahkan. Tadi kalau kita nampak visual yang dikongsikan, doktor juga ada bermain piano tadi saya nampak. Lama. Mungkin ada peminat doktor yang datang dengan doktor ni bermain piano. Saya kerja di Angkasa Puri dengan orkestra RTA. Ya, sejak tahun 94 sampai 2008. Sebelum saya berhijrah ke Aswara dan jadi pencara. So masa di situ
yang saya berjumpa yang dengan negara yang lain-lain. Mm-hmm. Kemudian Oktober tahun lepas saya dah cuti. Cuti sampai sekarang. Sebab itu doktor cukup dikenali di Angkasapuri. Ya. Baik, itu kalau kita kongsikan lagi antara pengisian dalam CMAC ini juga. Mungkin ada lagi yang doktor ingin kongsikan dari segi bagaimana bukan saja menarik para pelajar daripada universiti luar negara tetapi juga mengetengahkan bakat tempatan yang kita ada. Ya, bakat tempatan yang kita ada, bakat-bakat daripada IPTS dengan dari bakat-bakat IPTA. Dan pada masa yang sama ada juga association, you know, club-club music yang di university UPM ke yang tak ada music. Ada music yang university KDU misal kata. Dia orang tak ada faculty music. Tak ada pengkhususan music. Tetapi ada juga yang orang muda yang bermain music. Dan tahap persembahan mereka bagus juga. So kami mengalu-alukan. Kita kena inklusif lah. Maksudnya, you know, walaupun you tak belajar muzik, tetapi kita encourage you. Okay. Ya, ada yang baru join ni, dia PhD Physics. Dia calon PhD Physics. Saya kata, tapi yang suka main muzik dan buat lagu. Ya, saya. Dia cipta lagu. Bakatnya tu ada. So, tak tahulah ada bakat. Saya belum dengar lagi. Tetapi, you know, the point is, saya kata, okay, mainlah perform. You know, so dalam tu, harap, dengan harapan tahap persembahan dan kepakaran muzik itu akan naik. Kerana muzik itu dia berkait dengan filem, dengan tari, dengan teater, dengan banyaknya. Dan pada masa yang sama industri yang sokong muzik ini termasuklah alat-alat muzik, termasuklah dia sebenarnya one economic system, economic system music yang dikaitkan di seluruh seluruh ekosistem yang dikaitkan oleh muzik. Kalau nak cerita pasal muzik, muzik memang skopnya besar dan gitulah. Okey, Encik Surya mungkin boleh sekali lagi sama-sama kita war-warkan acara ini dan juga kongsikan harapan yang ingin dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia dalam usaha bukan sahaja mempromosikan program seperti ini tapi program-program yang akan dilangsungkan sepanjang tahun untuk mempromosikan negara kita. Baiklah. Seperti saya nyatakan tadi, kita mengalu-alukan lebih banyak sokongan daripada pihak swasta. Sokongan public-private partnership ni akan membolehkan kementerian melaksanakan lebih banyak aktiviti dan program dan bukan hanya bergantung kepada kerajaan sahaja untuk melaksanakan program-program kebudayaan seperti ini. Saya harap CMAX ni akan diambil sebagai contoh oleh pihak-pihak lain untuk membantu, untuk tampil ke hadapan dan membantu dan bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk melaksanakan program-program sebegini lagi. InsyaAllah. Doktor, kata-kata terakhir pada doktor untuk program ini? Program ini sebenarnya, dia bukan sekadar an event. Dia sebenarnya pembukaan kepada satu strategic, strategic movement, plan strategik di mana bila kumpulan profesor-profesor dah berhimpun, adalah idea-idea. Pasal selama ni sekiranya you tak berkumpul dan tidak buat memo itu ataupun green paper, white paper yang dimaksudkan, ya. So selalunya adalah gapnya. Maksudnya mungkin kementerian buat yang lain, mungkin you know, then dia adalah bezanya. Tetapi kami bila kami dah berkumpul, kita berbincang. So bila dah berkomunikasi, so dalam tu banyak inisiatif yang boleh di boleh dibincang dan boleh diangkat supaya misal kata private private public partnership dan yang lain-lainnya seumpama. Maka dan dengan harapan dalam masa depan yang dalam masa yang akan datang nanti peningkatan pendidikan muzik dan seterusnya persembahan tahap muzik tu boleh setaraf dengan antarabangsa. Dan pada sekarang ni sebenarnya Asia Tenggara ni dah ada dah cukup. Tinggal lagi dia tidak diketengahkan. Tidak diketengahkan, tidak dibrandkan. Belum di kita harusnya memberi investment lagi.
So kita buatkan event, ketengahkan bakat-bakat supaya benda ni baguslah. Dia daripada Philippines ni bagus, daripada Kelantan ni bagus. Ini cakap terus dengan wakil dari kementerian ni. Tapi itulah ya, sememangnya kita harapkan agar program seperti ini lebih banyak diadakan, bukan saja untuk tujuan kebaikan anak-anak tempatan tetapi juga untuk persada antarabangsa. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Isabella Peck dan juga Encik Surya Kumar, anak lelaki Subramaniam, mewakili Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Sekali lagi doktor, tarikhnya 8 sehingga 10 September. Okey, orang ramai boleh Masuk datang saja. Di Matrit. Di Matrit Exhibition and Convention Center. Tidak ada bayaran. Bayaran tidak ada, tetapi diminta doma. Sekiranya adalah, sekiranya seikhlas hatilah. Kalau nak orang awam ada kelas yang ingin disertai, boleh juga. Boleh saja. Pergilah website tu. So tengok dalam tu ada registrationnya untuk workshop-workshop. Dan dialu-alukan sertai apa yang persidangan itu. Persidangan. Banyak kertas kerja yang dibentangkan. Okey, terima kasih sekali lagi pada doktor dan juga Encik Surya kerana bersama kami. Kita harapkan agar CMAX 2017 akan mencapai objektifnya dan berjaya dilakukan dengan penyertaan orang ramai dan juga para peserta. Kita akan kembali selepas ini. Kita berehat dulu seketika.